Jadi kalau di Omotesando nih, kalau di gang-gang di dalamnya itu banyak toko-toko unik-unik, kecil-kecil unik-unik gitu. Masuk-masuk ke dalam tuh, sana. Sana-sana dalam ya. Ini beda gang aja nih, dari gang yang tadi sekarang kita gang yang sini nih. Banyak toko-toko, ada kafe-kafe yang keren-keren gitu lah. Oh, di sana itu gang-gang tersebut. Semakin masuk ke gang-gang kecil tapi semakin menarik ya. Ada banyak. Wah, ini. Di sini juga apa ya, terkenal banyak kopi-kopi yang unik gitu. Wah, ini. Keren nih. Jadi hari ini kita lagi ada di Omotesando Harajuku ya. Jalan-jalan lah biasa, nyari hawa dingin. Ini kita bersama keluarga besar Karang Taruna Ikebukuro. Mau beli yang hitam, Pak? Yes. Mau beli juga hitam. Oh, kenapa live ini? Live? Halo. Guys, ini dia dari Karang Taruna Ikebukuro ini ya. Kita lagi jalan-jalan di daerah apa nih? Omotesando apa Harajuku apa Jinggumae sih sebenarnya ini? Campuran gitu kali ya. Hah? Harajuku ada. Ini kita lagi di Swatch nih, Swatch. Nah, sebelah sini ada Tumi. Jadi kalau di Omotesando nih, kalau di gang-gang di dalamnya itu banyak toko-toko unik-unik, kecil-kecil unik-unik gitu. Masuk-masuk ke dalam tuh, sana. Sana-sana dalam menarik-menarik lah. Ini udah menjelang sore ya. Oke. Nih, coba kita jalan ke sini deket ya. Ini beda gang aja nih, dari gang yang tadi sekarang kita gang yang sini nih. Banyak toko-toko, ada kafe-kafe yang keren-keren gitu lah. Oh, di sana, di gang-gang tersana. Ya, ada juga Prada lah ya, yang ngetop-ngetop. Nah, ini kayak gini-gini nih ke bawah. Tuh, keren-keren tokonya kan. Memang banyak bule ya sekarang ya. Ini karena liburan. Ini Tumi yang tadi nih. Nah, ini apa nih? Tuh, keren-keren. Jadi tokonya turun ke sini. Sana. Jadi gang-gangnya kecil-kecil tuh. Sana-sana masih banyak lah. Jadi rumah, mungkin ini rumah-rumah dulu kali ya. Rumah-rumah. Terus dibikin-bikin jadi toko-toko yang unik-unik gitu. Bedanya wah, apa? Ini. Apa nih? Swatch. Apa bedanya nih kalau di sini sama di Jakarta? Swatch yang model baru, yang kerja sama Bang Pain. Itu, oh, ini. Iya. Oh, oke. Okay.
Di Indo nggak ada gitu maksudnya? Agak susah nyarinya. Oh, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang warna yang kita mau nggak ada. Oh. Kalau harga? Harga hampir mirip ya kayaknya. Nggak tahu juga deh. Nggak pernah ngecek di Jakarta. Lebih murah sini enggak juga? Enggak tahu. Enggak tahu, enggak ngecek. Ini apa channel sampai ngantri. Tahu manggilnya channel apa kurang paham juga. Mungkin lagi ada apa? Sale kali ya. Sampai ngantri. Awas. Ini juga ada yang unik nih, kalau di sini nih berapa kali lewat selalu ketemu ini nih, Tintin. Mau sini nggak? Mau mampir sini? Semakin masuk ke gang-gang kecil, tapi semakin menarik ya. Ada banyak. Wah ini. Di sini juga apa ya, terkenal banyak kopi-kopi yang unik gitu, kedai-kedai kopi yang bahkan hits ya, di ngetop di IG, ngetop di medsos lah. Nih gini-gini rame apa jual-jual kopi-kopian. Ini apa ini? Oh, kursi ya. Nah, kita nih mau nyoba nyari kopi kalian ya. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang kesini ya. Kopi kalian tuh, kalau nggak salah, kopinya milik orang Indonesia ya, orang Indo. Kebetulan saya belum pernah kesini, jadi coba pengen lihat. Wah ini keren nih. Wah ini apa nih? Ada ginian di tengah-tengah sini. Oh iya. Cakep. Tutup. Waduh, tutup ternyata. Ini saudara-saudara kopi kalian yang saya cerita punya orang Indo. Tutup ternyata, ya. Oh, bahasa Indonesia kan. Terima kasih. Kita lihat dalamnya deh. Ya sayang banget ya, kita mau kesini tutup, buka lagi baru setelah tahun baru. Ya udah deh, coba kita lihat ini tokonya. Oh di atasnya ada
apa tuh namanya, salon ya, salon rambut. Oke. Keren nih, ini sepeda atau apa ya? GIF. Ada Jimmy. Five. Mau? Mau. Ini berapa orang? Wah, ini enak nih, ramen nih. Cuman emang nggak halal ya, karena emang dia ini ramennya. Tapi ini enak nih, buat yang suka ramen dan ya bisa kesini sih. Cuman ya nggak halal ya. Oke. Okay. Nah, ini sekarang kita ada di luar nih, di apa? Di Omotesando-nya nih. Wah, kalau di sini sih emang kita seneng banget karena mobil-mobilnya ini ya asik-asik gitu, boleh lihat mobil-mobil. Ini ada Porsche gitu. Bahkan kadang-kadang kalau sore-sore mobil-mobil Jepang-Jepang yang 90s gitu, yang ini keluar semua di sini. Coba cari makan sini aja deh nih. Udah lapar nih, coba. はい、ご一緒ですね。4名様。はい、こちらのお席どうぞ。こちらメニューございます。ご注文決まりになりましたら、レジまでお願いします。
itu jana ya? Tampik de. Sore de, ano original. Original. Itu tuh. Sore de, fried fish, spicy. Ini original. Nah, ini apa rantamu? Fish. Fish burger ya? Gedean tapi. Kok gede gitu? Gimana makannya? Ini karena tomat ya. Oh, mungkin kalau kita fish fillet kali ya. Tomatnya langsung aku makan aja. Ini teriyaki ya? Teriyaki. Nah, teriyaki juga di McDonald's ini ada. McDonald's Indo nggak ada burger teriyaki. Mungkin ininya kali. Cuman kari sausnya kali ya. Itu bedanya iya, McDonald's di sini ada teriyaki, di Indonesia nggak ada. Di sini nggak ada. Nggak ada nasi ayam tak? Apa sih? Nggak ada nasi ayam tapi di sini. Emang nggak ada nasi ayam? Kayak paket panas spesial. Oh nggak ada. Pahe. Kemarin ada ayam di mana Ram? Oh Kentucky ya. Kentucky ada ayam. Oke, kita coba makan dulu ya. Mantap ya. Mantap. Ini apa ini, Mbak? Khas Jepang. Tadi aku mikir ngajak dia kesini. Kesini. Oh, boleh. Ini Indonesia sekali ini. Tidak lupa dengan cabai. Kita lihat sambal. Ini nih dari. Udah lama banget. Tadi. Gimana rasanya? Spicy nggak? Ini apa? Nggak enak kan? Lo teriyaki ya? Iya. Ini enak banget, manis. Gimana kualitas burgernya? Gimana kualitas burger? Burgernya empuk banget. Yeah. Oke. Terima kasih.